Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya MM Pelaut dan ditemanin sama kadet saya Ainur Rahman. Ainur Rahman, malam ini kita cuman bercerita. Semoga cerita ini ada manfaatnya buat Anda yang lagi menonton channel saya. Jadi kali ini kita akan bercerita tentang plan masa depan. Jadi kita kita bercerita masa depan ya. Iya. Masa depan tuh ada karena ada masa sekarang. Jadi masa depan ada karena ada masa sekarang. Jadi seperti apa masa depan kita ditentukan dengan apa yang kita lakukan sekarang ini. Jadi ya buat adik-adik atau Anda rekan pelaut semua yang menonton channel saya, kita akan tanya sama kadet saya ini. Kadet-kadet sekarang ini kan pasti sudah mempunyai plan-plan yang kedepannya udah bagus sekali. Semoga kita tanya sama Ainur dari apa yang disampaikan nanti bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Itu Ainur ya? Ya, siap-siap. Jadi yang kita tanyakan selesai perala kan lulus nanti itu Ainur. Jadi targetmu setelah lulus mau kemana Ainur? Target saya setelah perala ini, perala yang lulus, jadi saya ingin sekali berlayar keluar negeri aja. Keluar negeri. Itu ya. Jadi habis lulus dapat ijazah, jadi pengen belajar ke luar negeri ya. Betul. Ya saya doakan semoga nanti tercapai ya. Amin. Siap. Amin. Jadi kalau kamu atau Ainur pengen belajar ke luar negeri, jadi kan harus hal apa namanya, harus ada hal-hal yang harus persiapkan. Siap. Pertama kan bahasa Inggris. Betul. Karena tidak mungkin bahasa Indonesia di luar tuh kan. Iya. Karena kita campur-campur negara. Betul. Saya lihat bahasa Inggris Ainur sudah bagus lah. Amin, amin, semoga. Nanti ya saya doakan. Siap. Nanti mungkin ada yang lihat atau persol yang lihat kan atau kuring lihat ini kadet saya bahasa Inggrisnya sudah bagus. Siap, amin. Terus yang kedua kerja pasti disiplin kan. Betul. Nah, di sini di kapal ini disiplinnya sudah didik sekali. Iya. Karena kapten kita kan es kapal luar juga kan, chiefnya juga. Jadi siap. Kita sudah diajarkan bagaimana disiplin itu sangat penting sekali dalam bekerja. Terus yang kedua apa lagi? Disiplin, doa lah. Doa, jangan lupa belajar juga. Belajar juga, betul sekali. Nanti kalau kamu udah belajar nanti dites enggak lulus gimana coba kan. Jadi belajar itu sangat penting sekali. Penting ya. Penting sekali. Belajar tuh bisa tanya sama perwira, baca buku, lihat YouTube, dicari di Google juga kan. Ya, jadi banyak sekali media. Iya, jadi media untuk belajar tuh banyak sekali. Banyak sekali. Penting kita ada kemauan. Ada niat sama ada kemauan. Niat. Tapi kalau itu belajarnya cepat dan nangkapnya. Amin, amin. Semoga nanti selesai ini betul-betul tercapai apa yang diinginkan. Amin, amin. Gitu ya. Jadi nanti Nur selesai lulus kan Cina kan pengen kapal luar. Terus dapat kapal luar kan pasti ada plan 5 tahun ke depan apa rencana? 5 tahun ke depan ya di umur 25 rencana saya sih nikah aja. Oh nikah. Tapi, udah punya pacar belum? Udah. Ya. Nah, tapi terus? Sebelumnya ya pengen ngambil ijazah 2 dulu. Iya. Jadi amin. Ya setidaknya habis lulus itu kerja 3 tahun lah. Iya. Itu ambil 2. Ambil 2. Betul. Ya ambil 2, habis itu ya nikah lah. Ya, jadi selesai belajar, dapat duit, nabung. Kemudian sekolah, ngambil 2, ya. Habis itu nikah ya. Siap. Kalau misalnya itu sekolah plus nikah. Jadi pengantin baru plus lagi cuti setahun kan ya, enak sekali. Sekalian buat anak. Itu ya, jadi siap. Plan 5 tahunnya seperti itu ya. Siap. Ya semoga tercapai. Amin, kan? Amin. Lebih cepat lebih baik, jangan kayak kita ini udah tua-tua enggak sekolah. Terus selanjutnya 10 tahun ke depan ada rencana? 10 tahun ke depan ya saya ingin buka usaha aja lah. Iya. Jangan lama-lama jadi pelaut. Jadi pengen buka usaha bidang peternakan lele aja. Di rumah lumayan masih ada banyak lahan. Jadi di rumah aja lah daripada di laut terus. Kangen juga keluarga tuh. Iya betul. Kalau bisa nanti kalau sudah duit cukup buka bisnis, buka usaha. Iya. Bagaimana caranya usaha tuh bisa menghasilkan income buat kita kan. Kalau kita di laut terus ya begini sudah ini kayak kita udah tua-tua ini. Kalau bisa umur 40 pensiun, kita udah punya usahanya jalan. Kita kan enak bisa makan bareng sama istri, makan bareng sama anak, bisa jalan-jalan. Betul. Waktunya banyak kan? Banyak sih. Tapi untuk mencapai ke sana ya kamu harus dari waktu mudanya banyak-banyak nabung. Betul. Jadi dari uang tabung tersebut nanti bisa untuk buat namanya bekal, modal. Buat modal kan? Iya. Jadi cukup ya? Cukup aja.
Jadi itu teman-teman ya, atau Anda yang menonton video saya atau menonton channel saya, atau ada adik kadet, semoga dari sekarang susun plan untuk masa depannya. Dari plan tersebut nanti kita tertata dan terarah. Itu pelajaran dari kita sudah senior nih ya, seperti ini. Jadi ada adik nanti kedepannya lebih bagus lagi. Apalagi sekarang di laut ini apa ya, susah ya. Dikatakan susah enggak juga, tergantung kitanya lah. Tergantung kita usaha kita. Tergantung kita usaha bagaimana, banyak banyak teman, terus kerja kita bagus. Insya Allah, Allah itu tidak akan sia-sia. Dan tak lupa doanya. Nah, tidak lupa doanya, doa penting sekali nih. Walaupun kita bagus apapun, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak betul tercapai juga. Iya. Oke, itu ya dari saya, cukup. Ini kadet saya juga, ya. Ainur, kita ucapkan untuk teman-teman atau rekan-rekan semua atau adik-adik semua, semoga kalian sukses semua. Amin. Dari kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut.